kelompok data kita seperti ini, kertas ini. Lalu saya bagi 10. Melihat pembagiannya ada apa? 1, 2, 3, sampai 10 bagian. Maka pembaginya namanya desil. Ya, D1 sampai D9. Nah, kalau desil yang tertinggi D berapa, Nak? D9. D9, ingat ya. Jadi kalau ditanya nanti, oh D9. Pertanyaannya bukan tanya D9. Jangkauan desil. Namanya jangkauan. Cari jangkauan apa, Nak? Jangkauan itu data tertinggi kurang terendah. Kalau jangkauan kuartil, Q3 kurang Q1. Kalau jangkauan desil, D9 kurang D1. Kalau jangkauan semi-inter, ada jangkauan semi-inter kuartil, setengah Q1. Jadi harus diingat-ingat ya. Jadi kalau jangkauan desil, oh D9 kurang D1. Nah, kita mulai kalau data tunggal, lalu kita masuk data berkelompok. Ingat ya, desil bagi 10 kelompok. Karena dibagi 10 berarti pembaginya itu ada 9, bukan 10. 10-nya 10 lokasi, tapi yang mengkatnya itu cuma 9. Ya, jangan salah ya, Nak. Nah, contoh begini, kita masuk dulu desil data tunggal. Tapi Ibu tanya, Nak, jelas nggak kamera kita? Jelas, Bu. Terima kasih. Ibu sudah tahu loh kenapa kabur. Jadi kalau Ibu ke seberang sana, Ibu balik ke tempat ini, harus Ibu setting ulang kameranya. Kayaknya terganggu kameranya kalau Ibu sana. Nah, contoh nih. Contoh. Tentukan desil dari data. Saya buat datanya. 4, 3, 8, 6, 9, 10, 11, 13, 15. Kembali 8, 5, 5, 7. Ah, misal begitu. Jadi, pertama dia pakai dulu nih data kita nih. Desil keberapa nih? Desil ke 6, desil ke 9, ini D6, dari data berikut. Itu instruksinya. Jawab, Nak. Sebelum menentukan desil, sebelum menentukan kuartil, apa pertama yang dilakukan oleh Ibu? Diurutkan dari yang terkecil. Urutkan. Siapa yang jawab tuh? Mas Likatul. Oke, urutin saya. Halo, ada nggak Ibu nih? Udah berapa nih peserta kita? Oke, komplit. Priyadi, oke. Okay. Terima kasih ya sudah hadir semua enak ya. Urutkan, Nak. Dari yang keberapa? 3, 4, 5. Ada berapa? 2. Ada 2. 6, 7, 8, ada 5-nya 2, 8-nya 2, 3-nya 9, 8-nya 2 atau 3? 2 ya? 2. 9, 10, 13, 15, 15, 15, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Lalu setelah gemuk, semuanya 13, kenapa ya? Mencari letak D-nya, Bu. Letak, kita cari pertama. Cari letak D. Ini letak ya, rumusnya. Jadi dia sama, letak DI. I ini berlaku secara umum. N tambah 1 bagi? 10. 10. Bu, mirip dengan kuartil. Mirip. Kuartil bagi 4, desi bagi 10. Kalau presentin bagi berapa saya? 100%, asal katanya persen jadi 100. Oke, masukkan letaknya 6 kali 13 tambah 1 bagi 4. Maka ini L ya, L, itu singkat. Jadi ini bagi 10.
21. Itu 14 kali 6. 8,4 ya. Benar enggak? Itu kan 84 bagi 10. 84 per 10. Bukan 84 per 10 desilnya, bukan. Letaknya dari yang pertama, sini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Jadi D6. Yang kedelapan ini menunjukkan lokasi. Sekali lagi, lokasi. Urutan kedelapan dan masih lewat. Lewat 4 per 10 antara urutan 9 dengan kedelapan. Begitu dia. Maka D6-nya kedelapan itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 4 per 10, 9 kurang 8. Maka 8, 4 per 10. Kebetulan aja ini 8 angkanya sama. Betul? Iya, Bu. Iya. Jadi jangan ya, kebetulan. Bu, jangan buat kayak gitu deh. Nanti dikira orang yang nggak paham. Oh, sama, sama aja. Saya ganti aja ya. Saya ganti aja. Ini 6, ini 7, ini 9, atau ini saya buat 5, 4, kita ganti angkanya deh, 5, 6, 7, supaya nggak salah, 7, 9, 11, 10, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kita ganti datanya, jangan lupa celatan, takut ibu, nanti 5-nya 2, sudah benar, 4-nya 2, saya ganti yang kelapan dengan 4. Sudah, cocok ya? Sudah ya? Oke. Nah, sengaja ibu ganti supaya jangan nanti, oh sama, karena ada kemarin nanya ibu, Bu, ini kenapa? Dikira sama, enggak. Maka di sini, ganti nah, urutannya, jadi berapa Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 9. Ya kan? Di sini 10 kurang 9. Jadi 9, 4 per 10. Nah, jelas beda kan? Ini 8, ini 9. Kenapa sama-sama 4 per 10? Karena 10 kurang 9. Jelas ya? Cukup jelas? Iya, Bu. Okay. Iya, Bu. Nah, itu kalau data tunggal. Cari D9 sama D9. Saya kira sudah bisa anak ibu dan seterusnya. Nah, data tunggal sudah. Ibu mau buat data berkelompok. Data berkelompok ya. Nah, boleh gua hapus? Boleh, Bu. Screen setelah ibu hapus. Boleh ya? Boleh gua hapus nih? Sudah, ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sekarang kalau data berkelompok. Nah, setelah ini, simpan rata-rata, baru kita ambil nilai ya. Data berkelompok. Nah, ditentukan dengan bahwa DI, TB, jadi secara umum, panjang kelas, I kali N per 10, ini N, kurang FK dibagi FD yang TI. TB-nya di sini, ya pernya sampai di sini, jangan semua, pernya arme TI. Nah, letaknya tadi tetap ya, letak I kali N tambah 1 per N. Contoh. Tentukan, saya buat nih, D, 7 dari data berikut. Nah, anggap hasil ulanganmu sudah jadi ya. Jadi, nggak ada tambah-tambah ibu kasih. Artinya, nggak ada tambah-tambah sudah ibu buat dalam tabel distribusi. Frekuensi. Anggap nilai ulangan kita ya dari
dari ibu ambil dari 50 ke 54, 55 sampai 59, 60 ke 64, 65 ke 69. Jangan gitu dong, biar pas nilai 100, kan ada nilai 100 sampai 55. 56 di sini 60. 61 sampai 65. 66 sampai 70. 71 75. Misalnya begini nih. 76 sampai 80. 81 sampai 85. Anggaplah seperti itu. Anggap. Enggak muncul ya? 80 aja mampunya ya? Ya sudah sampai 80 aja. Tak buat. Anggaplah skor yang ulang pertama 80. Kelihatan enggak ini 80, Mak? Enggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya. Masa ibu ulang lagi? Ya, Pak boleh buat ya? Kalau mampunya sampai sini ya. Eh, sampai sini mampu? Ya. Sudah, apa boleh buat? Ini nilai, ini frekuensi. Frekuensi. Anggap nilainya ini buat 51 sampai 60, 61 sampai 70, dikelompokkan 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Anggaplah ulanganmu begitu. Kelihatan ya, Nak? Lalu frekuensinya di sini 6, 8, 10, 12, misalnya di sini 10, di sini 4. Misal seperti ini. Sudah? Nah, saya angkat nih. Jadi, kira-kira di mana itunya, Nak? Pertama. Pakai apa nih saya? Ya, kelihatan. Sudah? Cari letaknya, Nak. Letak, ibu tanya, D7. Letak D7, ayo. Letak D7. Silakan 7 kali sigmanya 40. 40 enggak? Belum. Berapa jumlah frekuensinya, Nak? Iya, 40. Oke, silakan. 40 tambah 1 dibagi 10. Jadi 28,7. Ya. 28,7. Maka kelasnya di mana letaknya kalau 28,7? Ini kalau dikumpul di jalan-jalannya ada 6 buah. Dari 61 sampai 70 jalan-jalan baru 14. Ke sini 26. Berarti di sini ya. D 7. Maka kelas D7 ada di. Paham sampai sini? Paham, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Kelas keempat ya. Keempat. Tentukan LPB-nya. Jadi sekali lagi dihitung, Nak. Ketemu letak. Artinya D7 berada sekian urutan datanya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang koma-koma itu dihitung. Maka cara menghitungnya frekuensinya ada berjajar, sudah ada 6 angka, ada 8 buah angka, 6 dengan 8, 14 buah, tambah 12 itu menjadi 26, berarti maka 27, ke 28, ke 29 sampai 36 ada di sini. Itu? Ya, 27 sampai 40 di sini. Maka PB-nya ambil, Nak. 81 kurang 0,5, dia 80,5. Panjang kelasnya berapa? Jangan bilang 10. Jangan bilang, 60 kurang 51. Salah. 651, 52. Lihat selisihnya.
atau ini kemarin? Tambah-tambah berapa? 10, Bu. Jadi panjang kelas tidak harus 5, tidak harus 3, ya terserah yang buat. Lalu frekuensi D7 di tempat tersebut frekuensinya enak nih pembagiannya 10. Maka FK-nya karena di kelas 3, dia di kelas 3 sebelum kelas ketiga itulah FK-nya F1, F2, F3, 26. Maka D7 panjang kelas nih. I-nya karena ini 7, ini 7. 7 kali 40 dibagi 10 di 26, kita rumusnya sudah hafal, dibagi 10. Panjang kelasnya 10. Sudah ya? Nah, bisa diterusin, anak? Bisa? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau gitu sudah ketemu, nanti yang saya tanya, andaikan saya tanya, berapa jangkauan desil data ini, maka kamu wajib cari desil 1 sama desil 9. D1? Sama D9. Ya, jangan sampai ya, D1 dan D9, lalu cari selisihnya, itulah jangkauan desil ya. Oke, boleh screenshot? Kita presentir caranya sama. Jadi, kalau presentir, presentil dicari dengan P kali I, PB, panjang kelas, I kali N per 100, itu aja bedanya, kurang FK per FP yang ke I. Ada rumusnya ya? Nah, itu kira-kira. Nah, tapi ini nggak mungkin bagi 100, datanya aja bagi 40, ya nggak mungkin. Kalau presentil, dia nanti jumlahnya harus 100 di sini. Paham? Jadi ya, kalau presentil minimal dia 100. Kalau jajarnya data 50 dibagi 100, kan aneh itu. Jelas? Jelas. Ya. Tinggal kalau presentil rumusnya sama, caranya sama, saya kira anak ibu sudah paham. Nah, setelah ini kita lanjut dengan simpangan rata-rata. Boleh gua hapus? Saya yakin simpangan rata-ratanya sudah paham karena data tunggal. Mari kita lihat simpangan rata-rata. Materinya dibuka. Scroll ke bawah harus kuartil. Jadi simpangan rata-ratanya lihat bahwa simpangan rata-rata adalah sigma. Sigma jumlahkan, cari dulu. X, X itu data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi masing-masing X ya. XI harusnya, XI artinya data ke satu, kedua, ketiga. Contoh nih. Jadi XI kurang rata-rata bagi N. Jadi XI-nya dicari dulu, XI-nya yang pertama 4. XI yang kedua, X2 3. X3 9. X4 6. X58. Cari rata-rata ketemu, maka SR-nya seperti itu. Ya. Nah, lihat ke depan. Nah, contoh saya buat nih. Jadi contoh saya buat di sini. Terus saya buat dulu, Bu. Kita cari misalnya saya buat simpangan rata-rata data tunggal. Pertama, untuk data tunggal. Kebetulan di bukumu ada dibuat, tentukan rata-rata, tentukan simpangan. Simpangan rata-rata dari saya buat 4, 3, 9, 6, 8 ya. Jawab. Karena SR-nya adalah sigma X tambah I-nya. Kenapa ditambah I-nya? Iya, karena X1, X2, X3 dijalani. Berarti saya butuh rata-rata. 4 tambah 3 tambah 9 tambah 6 tambah 8 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 itu 6.
maka simpangan rata-ratanya anak ibu boleh dong 4 kurang 6 nilai mutlak, 3 kurang 6 nilai mutlak, 9 kurang 6 nilai mutlak, dan seterusnya dibagi 5. Nilai mutlak min 2, 2 dong. Nilai mutlak min 3, 3, 3, 0, 2, bagi 5. Maka SR-nya 2. Bisa ya? Lanjutin yang di sana ya. Ibu nggak mau ke pinggir, takutnya ibu berjalan ke situ, kameranya jadi terganggu. 4 kurang 6, 3 kurang 6, 9, 9 kurang 6, 6 kurang 6, 8 kurang 6, bagi 5. Nah, itu. Nah, itu kalau data tunggal enak. Kalau berkelompok, boleh dihapus nih? Iya, Bu. Boleh dihapus enggak? Boleh, Bu. Oke. Nah, kita cari ini datanya. Ini misalnya saya pakai yang ini ya. Kalau yang pakai di buku umum sama aja. Jadi, kita pakai yang di buku umum karena sudah hitungannya jelas tuh. Masalahnya, simpangan rata-rata dari data. Dikasih tahu yang di buku umum nih. Itu ada nilai, ada frekuensi, lima dua sampai lima delapan, lima delapan sampai 65. Ini baca, di sini berapa? 2, 6 ya? Apa itu salah? Iya, Bu, 6. 2, 6. Sini 6, 6 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86, 87, 93, 93 sampai 96. Nah, ini frekuensinya berapa? 7. Baca. 7, 20, 8, 4, 3. Sigma F-nya wajib cari. Sigma kalau ibu begini, 20. Saya cari 3 ke 7, 30. 4 ke 6, 40. 50 ya? Iya, Bu. Nah, cari simpangan rata-ratanya sama rumusnya. Hanya bedanya, kalau ini tadi sendiri, ini kan ada frekuensi nih. Maka kalikan dengan R, itu aja. Kenapa dikali dengan R? Karena itu datanya berkali-kali. Nah, jadi carilah rata-rata. Bagaimana cari rata-rata di sini kalau pakai tabel? Oh, Bu, gampang. Tambahin ya. Jadi dasarnya tadi cuma data segini. Ya. Nah, jadi kalau ulang, tinggal sambung aja ke samping datanya. Kalau diulang-ulangi datanya lagi, capek. XI, titik tengah, tahu nggak? 52 tambah 8 bagi 2, 55. 59 tambah 65 bagi 2, kelamaan. Tambah 7. 62, nggak percaya silahkan hitung. 69, 82. Salah. Tambah 7. 87 ya? 77 apa? 76. 83. 99. Rata sementara sigma FC per sigma F. Paling cepat nih. Bu, itu 93 ya? Paling kamu tentukan mana? Apa, Nak? Yang terakhir harusnya 97. Iya. Ini 94. Nah, sementara kau tentukan bagaimana mencari rata-rata sementara ditentukan. Kalau ibu biasanya kira-kira saya hitung. Ini 7, ini 8. Ini ke sini, ini ke sini. Oh, di sini. Kira-kira saya buat di sini. Sementaranya 76. Akibatnya C. Kalau ini C, sementara di sini, maka ini wajib 0. Kenapa 0? 76 kurang 76. Ya?
kan dianggap sementara. Jadi 76 kurang 76 dibagi panjang kelas. Tapi nggak usah, pokoknya boleh di sini 0, otomatis min 1, min 2. Kalau di sini 0, 1, 2, di atasnya minus. Ini min 1, kurang 1, kurang 1, gitu aja, supaya nggak repot ya. Judulnya buat 0, sejajar sementara. Lalu kalikan dengan frekuensi. Frekuensi, kolom frekuensi min 12, min 7, min 6. 20 kali 0, 28, 9. Nah, kalau dijumlahkan ini 0 dong, sigma FC 0. Jadi, 0 bagi 50 ini 76. Selanjutnya, saya buat XI kurang rata-rata nilai mutlak. 76 XI-nya. Rata-ratanya 76, berarti ini 0. Ya kan? Lalu 76 kurang 83, salah bu. Terbalik. XI, XI-nya yang di sini. Kurang rata-rata, maka ini 7, 14, 21. Lakukan, 69 kurang 76, min 7 nilai mutlak. 7, 62 kurang 76. Itu 14 minus, jadi 14 nilai mutlak, 21. Sekarang, F kali X kurang X bar. Jadi hanya ingat rumus aja sebetulnya, nggak sulit ya, Nak. Nggak ada kesulitan, hanya kerja keras. Kalikan frekuensi kemarin. 21 kali 2, 42, 84, 49, ini 0, 8 kali 7, 56, 4 kali 14, 56, 3 kali 21, 63. Menjumlahkan saya anggap semua puluhan aja. 60 tambah 50, 160, nanti satuannya. 160 tambah 40, 200, 280 tambah 40, 320, ingat 320, satuannya, 3 tambah 6, 9 tambah 6, 19, 9, 15 dong, 3 tambah 6, 9, 15, 24, 28, 30, 30 tambah 420, 350, betul? Iya, Bu. Masuk, Kak? Iya, Bu. Maka SR-nya sigma XI kurang rata-rata dibagi sigma R. 350 dibagi 50, jawabnya 7. Jadi sebetulnya nggak sulit, Ibu. Hanya perlu ketelitian dan mengingat simbol, ya. Coba mengingat simbol. F itu apa? Oke, frekuensi. XI itu apa? Oh, titik tengah. X rata-rata apa? Oh, cari dulu. Mencari rata-rata pakai C. C dari mana? Buat aja 0 sementara di mana? Min 1 di atasnya 0, min 2, min 3. Di bawah 0, 1, tambah 1, tambah 1. Lalu cari F kali C, rata-rata 76. Gitu, masukkan ke sana. Gak sulit kan? Itu simpangan rata-rata. Lanjut. Simpangan baku. Simpangan baku, lihat. Mirip-mirip. Mirip kan? Tapi X kurang X rata-rata. Lihat ke papan. Jadi beda rumusnya di sini. Dia simpangan baku. Standar deviasi. Diakari. Tapi ini bukan nilai mutlak. Tapi dikuadratkan. Kuadrat ya, cari rata-rata, lalu XI kurang rata-rata kuadrat, baru diakari. Harus diakari. Yang jadi pertanyaan anak ibu begini, Bu, diakari pakai desimal? Enggak, tetap buat akar 26 per 5. Lihat soalmu. Jadi itu 26 per 5, simpangan bakunya akar 26 per 5. Tetap seperti itu. Paling banter dirasionalkan. Akar 26 per 5, scroll ke bawah ya, biar kelihatan.
maka dia akari 26, akari 5. Jadi akar 26 per akar 5. Rasionalkan kali akar 5 per akar 5. Maka 1/5 akar 130. Paling banter begitu. Tidak boleh desimal-desimalan. Jadi nanti ada pertanyaan simpangan rata-rata kayak yang di papan. Simpangan bagus kalau dibawa di bukumu. Nah, tambahkan nanti catatanmu selain simpangan baku, standar deviasi, sama bahasanya. Simpangan baku, standar deviasi, sama. Ada pertanyaannya nanti ragam. Ragam itu apa? Kuadrat dari SD. Jadi kuadrat dari akar 26 per 5, jawabnya 26 per 5, kira-kira begitu. Ya, paham nggak? Boleh paham tidak? Kalau ini paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Simpangan baku ngerti? Kurang? Kurang, Bu. Oke. Tapi kalau ini udah ngerti ya? Iya, Bu. Udah, Bu. Yang lain ngerti nih, sayang? Jangan ibu tanjak-tanjak, ibu nggak ngerti. Ada lagi nggak? Sekina ini ngerti, Sekina? Bu, ngerti, Bu. Ah, Calvin ngerti nggak yang di papan, Calvin? Calvin. Calvin masih ada kan orangnya? Calvin tidur ya? Calvin tidur. Tandain, orangnya nggak di situ. Ya, Kanaya, ngerti nak? Kanaya. Kanaya. Tandain. Oh, ibu catat aja deh. Tadi Calvin kan ya. Farza ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti. Dari mana kamu kan ya baru masuk? Atau baru aktifkan? Kalau Lintang nggak usah ditanya. Pres ngerti? Brain Pres ngerti, sayang? Ya, Bu. Ngerti nggak, sayang? Yang mana ya, Bu? Belum terlalu sibuk saya. Kalau ini ngerti nggak? Belum, Bu. Sinyal saya kurang. Yang mana yang kurang paham? Ayolah, ayo. Jangan saya tancap nggak ngerti sama ibu. Soalnya di saya buram gitu, Bu. Kayaknya. Katanya buram, yang lain jelas. Yang mana betul? Kayaknya di saya deh, Bu. Bentar. Udah jelas belum? Mungkin sinyalnya Mike Brin, Bu. Nih, buram, Bu. Nah, ini dia, Bu. Nah, begitu buram, kamu harus ngomong. Siapa tahu juga pengaruh sinyal, saya setting ulang. Nah, jadi kalau begini, nah, cari simpangan rata-rata ditambah dulu cari rata-ratanya. Oh, rata-rata kan biasa tambahin-tambahin dibagi 5. Kenapa bagi 5? 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6. Lalu masukkan dulu simpangan rata-rata sigma. Sigma itu jumlahin. 4 kurang rata-rata nilai mutlaknya kan 2. 3 kurang 6 nilai mutlaknya kan 3. 9 kurang 6 nilai mutlaknya kan 3. Nilai mutlak 0,8 kurang 6 ini data. Kalau data tunggal. Nah, dikasih data berkelompok yang ini doang. Kolomnya yang 1, 2. 1, 2, lihat maka rumusnya mirip dengan ini. Karena ini frekuensinya nggak 1, kalau ini kan 1, 1, 4, 4, 5, 1, 3, 2, 1. Nah, nggak kali F kalau begini. F kali XI kurang X bar. XI-nya cari, tapi kolomnya kan cuma ini 2. Titik tengah, 52 tambah 58 bagi 2. 59 tambah 65 bagi 2. Kelamaan, lihat panjang kerasnya tambah 5, 7. 55 tambah 7, 62 tambah 7, dan seterusnya. Masukkan, sementaranya dianggap 76, cari rata-rata kemarin. Kalau sementara 76, samping ini langsung otomatis 0. Buat 0. Di atas 0, min 1. Buat aja begitu, ikutin. Min 2, min 3.
ke bawah 1, 2, 3. Lalu kalikan F ke C. F-nya 2 kali min 3. 6 kali min 12. Tuh. Sorry. 6 kali min 2. Min 12. 7 kali min 1 dan begitu. Dapat FC masukkan ke rumus rata-rata. Sementara sigma FC bagi sigma F 76 tambah. 0 bagi 50 tetap 0, jadi 76. Dapat rata-rata. Lalu masuk. SI kurang rata-rata. XI-nya dianggap tadi 76 kalau di sini. 76 kurang 76. 76 kurang 76 ini 0. 69 kurang 76 min 7 pengaruh nilai mutlak. Nah, pengaruh nilai mutlak min 7 jadi 7. 62 kurang 76 itu min 14 jadi 14 min nilai mutlak. 55 kurang 76 itu 21. Min 21 buat jadi 21 dan seterusnya. Lalu kalikan dengan frekuensi ini dapat. Maka SR-nya 7. Ada yang nggak jelas? Ada lagi? Woi. Ada mau ditanya? Nah, ada pertanyaan. Ya ampun. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Sudah mengerti, Bu. Iya, jangan katakan ngerti padahal enggak ngerti. Dosa kau. Nah, sekarang kita lanjut dengan simpangan baku. Scroll ke bawah materinya. Jangan-jangan Mak Bren enggak baca materinya. Materi ukuran penyimpanan data yang ada di file kita. Baca. Ada kan ketemu kan? Iya, Bu, ada. Ada. Ya, scroll ke bawah. Menentukan simpangan baku. Jadi kalau simpangan baku mirip loh, Mak. Simpangan baku saya buat di sini ya. Ini amin. Terus simpangan baku nih, baku standar deviasi baku, maka ini jawabnya SD, rumusnya berbeda, rumusnya mirip-mirip, ini pakai akar XI kurang rata-rata ya sigma, jumlahkan dibagi N. Nah, berarti kamu butuh rata-rata. Tambahin bagi 5. Maka dia 0. Maka SD, XI-nya 4, kurangi 6. Ini tapi kuadrat. Jadi, berapa nih? 4 kurang 6 kuadrat. 3 kurang 6 kuadrat. 9 kurang 6 kuadrat. 6 kurang 6 kuadrat, 8 kurang 6 kuadrat. Bisa kelihatan? Kamera nggak kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Lalu kalian kurangilah angkanya. Pas saya setting ulang, takutnya nggak jelas. Kadang dia mau berubah. Oh iya, dia belum berubah. Mau dia berubah. Maka SR-nya ini dibagi 5 nih. Bagi 5 sampai ke ujungnya. Maka ini 4 kurang kan, min 2 ya. Min 2 kuadrat akar dari 4, 9, 9, 0, 4. Per 5, maka akar 26, atau ini akar 26 per akar 5, tinggal operasionalkan. Maka jawabnya, 1/5 akar 130, itu tunggal, ya. Itu kalau data tunggal, nah. Kalau data tunggal seperti itu. Nah, kalau data berkelompok,
rumusnya mirip. Maka SD sanggar deviasi simbolnya seperti T nih, boleh. Rumusnya AK sigma, cari referensi kali rata-rata tapi kuadrat bagi sigma. Sudah? Cari kan, Nak? Nah, kamu butuh XI. XI, cari, Nak. XI-nya berapa? XI-nya 55 turun 62. 69, 76, 79, 86, 93. 90 berapa yang ini salah nih? 92 ya? 93. Benar. Apa itu salah? 55 tambah 7. Tambah 7. Apa di sini ya? 93. Yang terakhir. 97. Lalu lihat rumus kita di sini. Cari rata-rata. Cari rata-rata tadi buat C. Otomatis ya pilih 0. Sini 1. Pasti 2. 3. Di atas 0, min 1, kurang 1, min 2, min 3. Cari F, Bu, kalau kali Bu, I, C. Bu, kalau nolnya di di situ boleh nggak? Kayak di kelas 3 gitu, boleh nggak? Boleh, tetapi karena ini frekuensi 20, nanti kamu akan kewalahan ketika mencari F-nya, karena timpang datanya. Oh, iya. Boleh, nggak dimana. Kita frekuensi gede nih, bukan? Karena lokasinya agak-agak di tengah, jadi nanti pasti nggak simetri sangka ini. Ya, karena kalau di sini 0, min 1, min 2, 1, 2, 3, 4. Kan timpang, kan? Ini kan kira-kira apa ya, pas tengahnya, kan? 3 di atas, 3 di bawah. Yeah. Lalu kalau C, ini min 7, ini min 12, ini min 6, 0, 8, 8, 9. Jadi sigma FC-nya 0, cari rata-rata. Sementara sigma FC, sigma A, 76 tambah 0 bagi 50, jawab 76. Kita masuk sini, XI kurang rata-rata. XI kurang rata-rata. XI-nya 55 kurang 76. Min 21 tambah min 14, ini min 7, 76 kurang 76, 0, 7, 14, 21. Tetapi di sini dikuadratin, kuadratin lah. Maka ibu bergerak dan rumus, XI kurang rata-rata kuadrat, 21 kali 21. 4, 4, 1, 16, 49, 0, 49, 196, 441. Lalu kalikan F kali X kurang X kuadrat. Kalikan 2 kali 441, kali 2, kali 2, 8. 196 gitu ya Bu? Ya. 6 kali 196, ibu itu rada-rada kelengahan kan? Boleh nggak saya panah? 6 kali 200 kurang 4. Boleh nggak? Boleh dong? Iya, Bu. Supaya cepat, 200 kurang 4. 196 kan? Benar nggak? Iya. Jadi ini 1200 kurang 24 dalam otakmu. Maka 1176. Ya kan? Betul tidak? Iya, Bu. Ya.
Lalu kalau 7 kali 49 saya anggap 7 kali 50. Supaya 50 kan kurangnya 1 kali 7 kan? Jadi 50 3 kali 7 kali 50 350. Kekurangannya 1 kali 7 343. Betul? Betul, Bu. 50 kali 50. Oh, anggap 8 kali 50. 400. 400. 50, 1 kali 8. 400 ya. 392. 392. Saya bilang 3 kali tulis 4 kali. 4 kali 196. 4 kali 200. 800 kurang 4 kali 6 kurang 24. 800 kurang 24. 784. 84. 76 ya? 774 ya? 774 dong. Kan kekurangannya 4 kali 4. Sudah? Nah, jumlahkan. 3 kali sini 1000 ini 3, 2, 2. F kalikan jumlah F X I kurang rata-rata kuadrat. Jumlahin. Yang pasti ini 2000. Ya kan? Jumlahinlah. Kita mulai. 4 tambah 3, 6 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 3. Berapa? Ini ada 2 dari atas. 2, 6, 8, 11 tambah 9, 20. 0 di tangan 2. 10, 21, 30. Berapa itu, Nak? Ibu kayaknya yang 774, terusnya 784. Ini ya. 0 lagi. 4, 12, 13, 16, 19, 20, tambah 2, 4. Maksudnya, maka akar dari 4.900 dibagi 50, maka saya akalin, kan saya pandang, akar 490, 49 kali 10 bagi 5. Ini masuk 2. Maka akar 49, 7 akar 2. Jadi, kelihatan ya? Simpangan deviasi. Tanda deviasi. Simpangan baku. Boleh simbolnya begini. 7 akar 2. Tapi kalau ditanya ragam, varias, dan ini sering ditanya. Angka 2 sama dengan 98. Kira-kira begitu. Maka wajib rumusnya. Menurut ibu nggak sulit. Tapi yang sulit ketika rumusnya diingat, tidak akan tahu cari apa. Tapi dengan ini ibu berkali-kali mengajarkan kamu cari rata-rata dengan coding ya. Udah bolak-balik, mudah-mudahan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke? Lanjut. Sekarang nih, instruksinya mengerjakan soal. Ini belum PR. Nanti kalau tidak siap, kalau tidak selesai hari ini, maka itu jadi PR seluruh nomor. Dengar, seluruh nomor yang disebut jadi PR. Tapi untuk berebut, masing-masing ambil satu aja. Jadi saya bacakan misalnya nomor 2. Kalau ambil soal nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, pribadi-pribadi orang. Mau bareng berdua, terserah. Tapi tiap orang punya pekerjaan sendiri dan nilai sendiri masuk ke depan. Nah, yang sudah siap di WA ke Japri, jadi saya periksa. Periksa benar, saya masukkan nilainya. Ya. Setelah masuk nilai, kamu presentasi. Presentasi nggak usah sampai ending, caranya ibu lihat. Ya.
Nah, untuk itu scroll ke bawah, tandain nomor. Nomor berapa ya, Bu Eva? Nomor 2, tandain. Itu skornya yang tinggi-tinggi dulu ya. Di atas yang skornya tinggi, karena agak ribet. Sulit sih, enggak ribet. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 6. Yang UK 3, Bu. Apa? Yang UK 3 kemarin. Ukuran penyebaran kemarin yang dikirim di file. Ibu, udah ketemu belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ah. Nomor 2, nomor 5, ini yang masih skornya tinggi-tinggi. 8. Ya. Nomor 10. Lalu tambahan nomor 3, itu skornya di bawah. Kalau yang tadi 100, nomor 3 ini enggak sampai 100, 96 kalau benar ya. Nomor 3, nomor 7, nomor 9. Silakan siapapun boleh. Misalnya kalau nomor 2 Malikatul, terus kalau nomor 2 enggak masalah kan beda-beda tempat. Makanya di japri ke ibu. Saya baca baru nanti jelasin. Mulai kerja. Boleh ya? Oke. Semua periksa absen. Widat ada ganteng? Ada Widat di sini? Da? Ada Bu, saya Bu. Widat pergi Bu? Enggak Bu, ada saya Bu. Ada saya Bu. Karena tadi masuk. Iya udah masuk. Saya ada ya, Bu. Iya, ya. Bu mau. Saya tadi habis dari kamar mandi, Bu. Mau nanya, Mak, satu. Ini di layar ini kok cuma 16, kenapa nggak full? Yang lain nggak masuk, loh. Mak, yang lain kemana? Tanyain, Bu Eva nyari. Gitu. Dia ada, cuma dibuat tanda hadir, terus sudah itu dia pergi. Ayo buka kamera ibu mau foto. Yang cantik, mari sadar kamera. Ibu nanya kenapa yang bisa ditampung ini cuma 18, kenapa? Asal kan bisa semua dong. Itu harus di setting, itu di setting sendiri. Oh, saya setting caranya kasih tahu. Titik 3 yang di bawah Bu, yang dekat personal ya. Sebelahnya kan ada titik 3. Ya. Terus lalu change layout. Ubah tata letak, yes. Ya. Yang banyak itu ya. Iya, pilih mana? yang banyak kotak-kotaknya Bu. Terus di yang di paling bawahnya itu kan ada kayak kotak kecil sama ada garis, terus ada kotak lagi gitu kan, Bu? Iya. Nah, itu di... Iya. Di pulling, jangan sampai Pak Subilan, nggak ada pesertanya Pak Subilan. Iya, Bu. Udah, Bu. Gitu aja nanti udah kayak itu, Kak. Udah. Ayo buka kamera, sadar. Orang ganteng kok. Ayo yang sadar, yang cantik, yang sadar. Halo, kamera ibu. Laporkan ini. Buka semua. Mereka tahu ibu nongol. Sidatnya. Ayo. Yang lain buka kamera dong. Faisal, jawab. Karen cantik. Raplesio. Alif, buka kamera Faujan. Jangan susah-susah. Dava, Salma, buka kamera. Ibu mau foto. Halo, ibu mau laporan ini. Nah, jawab buka kameranya. Faisal, tidurnya. Udah, Bu. Belum dibuka. Alif. Saya udah dibuka, Bu. Belum muncul. Hmm? Belum muncul gambarnya Alif. Udah, Bu, punya Alif. Belum. Gak ada wajah Alif di situ.
Mana ini? Mau saya tunjukin. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu Alif, Bu. Kenapa nih? Salif nggak muncul sebentar dulu. Ini udah full nih. Nggak ada tempat Ibu. Enggak, Salma juga enggak muncul. Salma, Jawad, Jawad belum. Salma, Jawad, Faisal, Alif, Faujan, enggak ada. Keren? Jodang, Keren. Keren mana? Keren. Halo, Kerennya enggak ada. Keren. Kerennya tidur ya? Keren. Kasih tahu Ibu teriak-teriak. Nah, Faisal baru nyala. Keren kemana nih? Kerennya enggak ada. Ih, lama-lama. Thank you Sudirman sudah nyala kameranya. Biar muncul namanya ya. Jadi Bu hafal. Keren enggak ada, kasih tahu Keren tadi Bu Eva teriak-teriak gitu. Entah, saya tekan biar muncul namanya sekalian. Yes, dah, thank you. Yang mau maju kerjakan, bikin di WA kita ya. Jangan di grup, Japri, biar kerjamu saya simpan. Nanti maju baru di grup. Oke, nomor 6, Najma. Nomor 2, Melita. Nomor 1, Marcella kirim. Sekina nomor berapa, Sekina? Gaby nomor berapa? Cari Karen ya, belum masuk di kelas Ibu. Absen kita jangan lupa saya. Bu, maaf Bu, saya mau nanya. Ya. Saya kan pilih nomor 5, nanti kirim jawabannya ke Ibu. Secara WA ya, pribadi. Ya, Ibu, jangan tahu temanmu yang lain juga ada nomor 5. Kirim ke Ibu dulu, ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Enak ya. Angelita, ayo sayang. Nah, kerjakan masing-masing boleh, nomor berapa boleh ya. Setiap orang satu dulu. Tapi kalau hari ini nggak tuntas, itu jadi PR, kirim ke file nomor absen, nama, statistik buat. Jadi nanti filenya sendiri ya. Nomor, nama, statistik, kirim ke filemu. Ya, ke kelas ikon. Oke, sudah ada yang selesai. Oke, siapa nih? Nah, Ibu minta, enggak, Ibu senang. Dia tampilkan sama gambar. Tampilkan tabel, tampilkan supaya Ibu enggak bolak-balik scroll data. Jadi ada gambarnya, bisa gampang saya periksa cari F-nya, ya. Oh ya, letaknya benar. Gitu kalau Ibu. Dia letak di 1. Ya, 40 ya, nah, terus di 3, dia 55, oke. Siapa nih tadi? Oke. Nomor 2 tadi siapa? Saya Bu Melita, Bu. Oh iya, 100. Pas saya buka dulu daftar nilai. Ya, nilai. Kunci dulu saya kalau tanpa.
juga boleh. Boleh kerjakan kalau Melita mau nambah lagi, boleh ya. Makanya Japri. Enak kan kalau Japri kan? Nomor 6 siapa nih? Nomor 6 siapa? Bikin namanya sayang, nomor 6. Halo, nomor 6 namanya siapa? 90. Iya, Bu, sebentar, Bu. Karena nama kalian semua enggak saya capek, jadi dari WA aja. Kalau yang penting baru saya tambahin namanya. 100. Yes. Si, siapa tadi nomor 6 siapa tadi namanya biar saya masukkan nilai, Nak? Najma, Bu. Hah? Najma, Bu. Nomor berapa saya? Nomor 6. Ini kecil-kecil. Oke. Okay. Yang tadi siapa yang sebelumnya nomor 2? Melita ya. Iya, Melita, Bu. Masuk nilainya. Besok-besok maju-maju terus ya, muncul-muncul di situ nilainya banyak, nanti enggak apa-apa. Misalnya seharusnya sampai 5 ya biar. Enak, terima rapor bayangan, itu nilai murni, jadi nilai pengayamu belum masuk. Nanti minggu depan saya kasih boleh pengayaan, boleh remit, tapi tunggu jelajah. Nah, kamu yang minta hari apa di luar itu ya. Jadi jangan nanti ngaduk orang tua. Gurunya bikin pertemuan enggak? Remitnya hari apa tentuin. Boleh malam, Bu, boleh. Siapa tahu les sore anak Ibu ya. Ya, Nak ya. Di WA ya, Nak. Kasih tahu siapa yang mau perbaikan, boleh. Jadi Ibu siapin ya. Pengayaan juga dikasih tahu. Ibu masih kasih ke aja. Oke, udah selesai. Sebentar lagi nih udah mau bel kita, Nak. Kalau enggak siap hari ini dikirim jadi PR ya, Nak. AB nomor berapa, B? Kasih buka dulu. Bu, saya coba kerjakan. Iya, Nak, ayo. Ya, kerjakan, Mama. Kirim ke Ibu, Abre. Oh, yang bertanya tadi ada nomor 5, nomor 2, nomor 6, nomor 8, nomor 3, nomor berapa lagi, Nak? Terakhir 10, ya? Abre, nomor 8. Ayo, Nak, ayo. Sekarang hari Kamis, Nak, ya? Gue mau ngisi absenmu dulu nih. Ke mana nih? Tanggal 8, pengaturan, sama. Nah, yang nggak masuk siapa? Tolong ini, Bu. Karena mau dilapor nih ke Bitly. Yang nggak masuk siapa, sayang? Help, please. Ada yang tidak masuk? Nak? Kayaknya nggak ada. Bu? Oke, makasih ya. Karen itu kenapa tadi? Rusak HP-nya. Emang nggak bisa pakai laptop? Ya, Karen nggak bisa pakai laptop kamu, Nak.
Coba tanya, kalau rusak kan bisa pakai laptop. Jadi nggak ada alasan nggak belajar. Karen kenapa nggak masuk? Coba jawab ibu nak, Karen. Kenapa nggak ada foto-fotonya? Karen mana? Halo? Chat ke apa ke? Faisal, kok tahu kamu HP-nya si Karen error? Hah? Kan bisa pakai laptop. Halo? Mana Faisal? 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 Nak? Faisal? Woi? Kan ketahuan keluar kan anaknya kan? Faisal? Yes, tandain. Emang HP bisa nggak ada suara nak ya? Faisalnya mana? Faisal, sekarang Faisal hilang. Tadi Karen nggak ada suara. Oke, siapa nih? Melati, aduh kurang jelas banget nih. Udah bisa saya baca. Kalau ngerjakan pakai pulpen nak, ya Melati sudah. Yang lain nak, yang lain. Melati apa Melita tuh? Melati nomor berapa Melati? Oh, Nur Melati. Oke. Melati, nomor berapa tadi itu Melati? Nomor 7 Melati sudah. Ini namanya siapa nih? Aubrey. Aubrey, harusnya Aubrey foto bareng tabelnya. Jadi Bu nggak meraba-raba data. Yang mau mengerjakan foto bareng data yang di soal kita. Jadi Ibu bisa membaca datanya. Nggak capek Ibu scroll-scroll. Ibu kan harus periksa. Cari median 50 setengah. Nomor apa itu? Aubrey nomor 7 ya? Ya. Tadi Aubrey nomor berapa? 6. 8, Bu. Apa? Simpangan rata-rata. Hah? Simpangan rata-rata, Mak. Aubrey, kok gitu simpangan rata-rata? Nah, simpangan rata-rata yang itu loh, X, Y, kurang X bar, dicari kali F, lalu sigma dijumlahin bagi M. Bukan kuartil simpangan rata-rata. Oh iya, Bu, maaf ya, saya suruh. Nah, kayak Cella gitu. Thank you ya, nak. Cella, nomor berapa itu, saya? Nomor 5, Bu. Kamu mengerjakan dua soal jadinya, bukan? Satu? Satu, Bu. Di nomor 5-nya ada 3 itu, Bu. 3 persentil. Kaum laki-laki ambil nilai dong, kesempatan nak. Ayo. Oh.
Tidak. Ah, ya, saya baca ya. Tidak, cari apa soal kita nama P10, P5. Ya, bagi 100, 12 setengah. Ah, 12 setengah. Oh, frekuensinya nggak kelihatan, Faisal. Ibu kan butuh frekuensi. Saya tahu letaknya. Widat, frekuensinya nggak kelihatan. Ya, saya bentar benerin dulu ya, Bu. Oh, ada. Udah, Ibu harus geser. Yes, lalu 65, oke, lalu, ya, boleh nak, ayo nak, kesempatan ambil nilainya. Widat, absenmu nomor berapa sayang? Absen 35, Bu. Oke, sudah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, kalau mengerjakannya, ya. Thank you. Ada lagi, Ibu tunggu ya. Melati sudah. Komita nomor 4, mana kerjanya Komita? Ya, Bu, bentar, Bu. Oke. Nomor berapa nih anak ibu nih? Sela nomor 5. Ya, kabelnya nggak ada, terpaksa ibu buka dah apa nih? Nomor 5. Ibu sekali lagi minta tolong kalau mengerjakan, ya, di foto tabelnya di samping buku tulismu, jadi ibu enak, ya. Nggak usah tulis, kan bisa dipoto begini, ya. Ya, Yes, nomor absennya nak, nomor apa? Oke, cukup, yang lain tinggal menyusul sudah mau. Siapa nih? Ya.